Yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sana di channel ini. Kali ini kita akan bermain sebuah game, yaitu game Top 11. Pasti sana semuanya sudah tahu game ini. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam permainannya. Serunya bermain game ini ialah kita di sini menjadi seorang manajer, yaitu untuk mengatur satu tim. Kita bisa membeli, menjual pemain, mengedit kostum, merombak stadion, dan masih banyak lagi kelebihan dalam game ini. Dan di update terbaru ini, sana bisa lihat di sini kita bisa langsung menonton pertandingan tersebut. Di pertandingan kali ini kita melawan teman kita ya. Jadi pertandingan persahabatan, saya timnya Pasbar FC ini. Nah, di sini tim saya mulai menyerang dan pemain saya ditekel. Begitu menyakitkan tekelan dia. Di sini salah satu penyerang saya mulai mengambil ancang-ancang dan ternyata gol. Sebuah gol yang indah dari M Wijaya. Itu pemain yang baru saya beli tadi siang. Ya, di sini tim kita mulai menyerang lagi. Oper ke Stregor ke Unsur Robin dan wah, tidak kena teman-teman. Di sini untuk informasi, Pasbar FC ini ialah Pasaman Barat, salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Ya, di sini tim lawan sudah mulai menyerang. Tim lawan membawa bola dan menendang. Wow, meleset jauh sana. Sangat lemah tendangan dia. Di sini giliran tim kita yang mulai menyerang dari jauh dan wow, tendangan yang luar biasa dari Sordergar. Tendangan yang begitu menghancurkan gawang lawan. 2-0. Lanjut ke permainan, tim kita menguasai jalannya pertandingan. Oper saya ke tengah, dari tengah Julianto terus melarikan bola dan wow, tendangan yang cukup bagus, tapi kiper mereka juga sudah bersiap-siap di situ. Nah, di sini sana bisa lihat tim kita menguasai jalannya pertandingan, mulai menggocek dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri, dan satu tembakan, wow, tembakan yang meleset, tapi itu cukup membuat jantung kiper dari lawannya deg-degan begitu kencang nampaknya. Lagi-lagi tim kita menguasai jalannya pertandingan, oper ke Versi melarikan bola, tekelan bagus dilampaui dan gol. Iya, Versi 3-0 sana. Apakah kali ini kita akan membantai? Di sini kita mendapatkan tendangan pojok langsung saja dan wow, kepala yang sangat bagus. Pemain kita dalam kondisi yang fit ini membantai lawannya. Sana barusan saya meninggalkan permainan karena buang air kecil. Nampaknya kita sudah unggul 6-0. Ini lawannya lemah sekali nih. Lagi tim kita menguasai jalan pertandingan. Oper ke sebelah kanan, dari kanan melarikan bola, oper ke Rinaldi, oper ke Federo, siapa itu, Rinaldi lagi dan shoot. Oh, kena tim lawan. Lawan membuang jauh bola ke tengah.
Pokoknya di sini dan sana harus mencoba game ini. Game-nya sangat seru. Buat santai-santai kan. Di sini kita coba keluarin dulu pemain kita. Takutnya nanti kalau kita tetap memainkan pemain yang hebat, nanti kebobolannya nambah banyak ini. Pemain kita menguasai bola lagi. Rinaldi ke tengah, ke Rinaldi lagi. Oper lagi, Yulianto menarikkan bola. Dan shoot. Oh, meleset tipis teman-teman sana. Meleset tipis. Nampaknya di sini tim lawan membuat pelanggaran yang cukup bahaya. Wijaya mengambil posisi dan menendang gol. Gol yang indah dari Muhammad Wijaya. Saya tidak menyesal membeli Muhammad Wijaya dengan 8 token dan 101 US dollar. Pemain yang bagus, bermental baja, tendangan yang bagus. Di sini kita mengeluarkan Muhammad Wijaya, takutnya nanti dia cedera karena nanti malam kita menghadapi lawan di liga. Ini cuma persahabatan. Tim lawan mencoba menyerang dan oh, offset. Gagal dia menyerang, offset. Perangkat offset kita sangat bagus ini. Tipis. Lanjut, tim kita mulai menyerang, mengatur serangan. Bola ke Sazon, pemain yang baru diganti. Oper ke Urtovin. Urtovin mau lari kemana? Oper ke Risnawanto. Risnawanto dan oh, nampaknya di sini kita harus mengganti kiper supaya tim lawan juga bisa ngegol minimal satu. Nah, lagi-lagi serangan kita digagalkan oleh back. Back mereka cukup tangguh juga ini. Di sini pemain kita mulai mengatur serangan. Yulianto ke tengah-tengah, oh, salah hopper. Nanti lawan melakukan serangan balik. Nampak ini cukup bahaya, hopper ke tengah. Oh, terjadi perangkat offset lagi, Tona. Perangkap offset kita sangat mematikan ini. Bisa bikin frustasi lawan nampaknya. Sekarang kembali giliran kita yang menyerang. Dan bola begitu mengalir cepat ke sebelah pertahanan lawan. Gocek, gocek, gocek. Oper ke tengah, oper ke tengah. Gocek dan shoot. Gol. Gol, 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 gol. Nampaknya tim lawan sudah mulai kena mental ini. Gimana kena mental, 8-0 ya kan. Tendangan selemah itu pun gol. Ganti siapa lagi supaya tim lawan bisa bikin satu gol lah minimal. Nampaknya sayap kiri kita harus diganti ini. Terlalu bahaya dia. Kita acak-acak aja informasinya selemah mungkin. Di sini baterai saya tinggal 10% dan tim kita lagi-lagi mengatur serangan dari luar, di tackle tapi bisa lolos dan oh, tendangan yang bagus tapi kipernya sudah siap. Kita mulai menyerang lagi. Wow, dorongan yang cukup kuat tapi tak pelanggaran, tackle lolos dan oh, meleset di atas mister gawang sana. Di sini tim lawan mudah ketar-ketir, main tackle, main dorong.
Lagi-lagi serangan dari tengah, Yulianto oper ke Arvan ke tengah dan shoot. Gol. Iya, gol yang begitu indah, kerjasama yang begitu bagus. Di sini kita unggul 10-0 dan akhirnya laga pun berakhir dengan skor akhir 10-0.